Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 Jumat 16 September 2022 serta daftar klasemen dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 Jumat 16 September 2022, Mongolia kalah 0-7 versus Korea Selatan, Timor Leste kalah 0-4 versus Vietnam, Sri Lanka kalah 0-3 versus Malaysia. Pertandingan lainnya, Palestina kalah 0-8 versus Jepang, Brunei Darussalam kalah 0-8 versus Iran, Yaman menang 10-1 versus Guam. Pertandingan lainnya, China Taipei menang 9-0 versus Mariana Utara, Singapura bermain imbang 1 sama versus Kamboja, Hong Kong kalah 1-5 versus Indonesia. Afghanistan menang 1-0 versus Oman, Kyrgyzstan menang 2-0 versus Uni Emirat Arab, Bangladesh kalah 0-3 versus Qatar. China kalah 1-2 versus Uzbekistan, Filipina kalah 2-3 versus Thailand, Lebanon kalah 0-4 versus Tajikistan. Bahrain menang 2-1 versus Bhutan, Suriah kalah 1-2 versus Yordania, dan Myanmar kalah 0-5 versus Arab Saudi. Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2022. Jadwal pertandingan match day ketiga Minggu 18 September 2022 Hong Kong versus Timor Leste jam 16.00
dan Indonesia versus Vietnam jam 20.00 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.